Dan aku lebih suka, aku tuh suka awet kalau nyimpen baju bisa kayak 10 tahun kayak gitu. Aku juga orangnya kalau emang suka banget gitu, emang bener-bener kayak suka banget baru aku beli gitu. Jadi Caca boleh, Caca. Boleh dong, fashion hari ini apa sih mungkin temanya? Temanya apa ya? Pokoknya preppy, elegan, chic, glam. Kayak aja sih. Persiapannya berapa lama Kak kalau untuk acara yang seperti ini? Beberapa hari sih, paling 3 harian lah ya. Cuma segitu aja. Untuk penampilan yang selalu menjadi poin Yang penting aku nyaman dalam baju yang aku kenakan, dalam look yang aku kenakan, aku nyaman dan merasa senang dengan itu. Gak ada, jadi aku benar-benar fleksibel. Kalau anting, kalau lagi mau pakai-pakai, tergantung yang matchingnya yang mana. Karena aku memang cukup suka dengan fashion sih ya, jadi kayak tergantung lagi mau yang kayak gimana looknya. Setiap penampilan yang harus menjadi poin apa? Hah? Setiap penampilan harus menjadi poin dari setiap penampilan sama. Mungkin anting kali ya, tapi tanpa sengaja. Tapi kalau sekarang untuk anting sendiri. Apa? Kalau untuk anting sendiri sampai koleksi juga nggak sih? Koleksi, koleksi. Mungkin sekarang kalau untuk fashion tuh kamu berapa kalau untuk budget semuanya? Nggak tahu lagi, lupa. Sebulan atau beberapa? Oh nggak tentu, nggak tentu. Kalau lagi mau aja. Dan aku lebih suka, aku tuh suka awet kalau nyimpen baju bisa kayak 10 tahun kayak gitu, lama. Emang orangnya apik atau emang nggak mau beli-beli? Enggak, emang aku kalau misalnya belum masih oke, okay, aku simpen gitu. Oh, itu gimana caranya Kak? Ya, ngikut ke anak kan sih bisa bikin gitu juga. Ngikut ke anak? Ya. Enggak sih, karena aku enggak tahu kalau beli kalau memang lagi udah perlu aja.
Tapi setiap event besar lu selalu ada prepare sendiri gak? Kalau event besar aku biasanya pakai stylist. Gitu. Itu memang haruskah seperti itu atau memang biasa? Kalau ini emang udah cocok sama stylistnya sih, jadi dia ngerti banget kesukaan aku tuh gimana, style aku gimana. Lanjutnya sendiri akhir sekarang, dulu size berapa sekarang kayak udah aku small, turun ya, nggak extra small, size small aja sih. Aku turun 21 kilo. Iya. Kayaknya ini udah maksimal sih. Ya nggak mau lebih kurus lagi dari ini. Iya, iya, iya. Ya. Tapi di maintain lah, sekarang di maintain. Hah? Nggak tentu, tergantung bajunya. Enggak tentu tergantung bajunya. Saya kan ada baju yang matching dengan anting panjang, ada yang enggak gitu. Tapi suka yang unik-unik nggak sih, Kak? Suka banget, suka banget. Kayak gimana sih mungkin salah satunya? Unik-unik yang penting aku suka modelnya, bisa aku pakai untuk baju-baju aku. Dan nggak harus branded ya, kalau aku yang penting modelnya dan kelihatannya tuh oke okay, gitu. Paling unik punya kakak apa nih? Apa ya? Banyak sih, banyak banget. Antara anting, aksesoris. Ada nggak baju yang dulu zaman SMP tapi sekarang masih dipakai kayak gini? Ada. Sekarang muat lagi dari SMP, jadi udah kayak 10 tahun lebih disimpan. Pakai nggak sih kayak setiap barang yang kita pakai gitu memiliki makna tertentu untuk ada beberapa yang kayak gitu, yang ada memorinya pas pakai baju ini lagi di acara apa sama siapa, dan ada memori-memori manis di balik yang gitu-gitu ada. Yang harus sampai dipakai kemanapun ada? Enggak. Iya, sering. Aku setiap setahun sekali pasti ada declutter dan pre-love. Kenapa tuh, Kak? Karena emang ada yang udah gak kepake aja. Sayang kan kalau disimpan terus jadi penuh. Oke, okay. Mari aja kita ambil gitu. Jadi ya maksudnya sesuai brand yang undang apa, ambil baju brandnya gitu. Dan kalau misalnya makeup sama hairdo, kebetulan makeup artist aku sama orang hairdo aku udah biasa. Jadi kayak dia cuma nanya bajunya apa, nanti mereka yang kayak bantuin mikirin kira-kira style yang cocok apa, terima beres. Tapi tipikal yang kalau misalkan fashion gini-gini, paling lama berapa lama untuk persiapan? Paling lama 1,5 jam kayaknya gitu, 1,5 jam lah gitu. Jadi ya karena bikin rambutnya, terus makeupnya gitu-gitu, terus belum lagi kayak perintilannya udah. Tapi poin dari setiap penampilan apa sih, Kak? Biasanya apa? Yang paling ditonjolkan dari setiap penampilan? Yang gak boleh hilang tuh dari kata Gak ada lagi. Entah di rambutnya, Kak. Gak ada sih. Aku orangnya simpel banget. Jadi kayak mereka kalau ditanya hari ini mau model rambut apa, aku bilang terserah. Bebas ya? Bebas gitu. Kecuali kalau misalnya emang ada makeup iklan atau apa yang harus sesuai konsepnya. Tapi kalau misalnya kayak gini, biasanya aku bilang terserah gitu. Mereka lebih kreasi mereka sendiri sih. Kita sendiri punya budget sendiri nggak? Kalau untuk fashion, baju, tas gitu-gitu, berapa kalau untuk sebulan? Nggak ada budget khusus sih. Maksudnya aku juga orangnya kalau emang suka banget gitu, emang bener-bener kayak suka banget, baru aku beli gitu. Jadi kayak nggak lihat yang harus budget segini, harus habisin sedikini, enggak gitu. Jadi kayak yang ya udah sesuai dengan lagi pengen aja. Cik, kalau setiap penampilan gitu, tipe yang ribet dari tadi nggak sih, Kak? Enggak lagi. Tipe yang lebih pasrah gitu kayak, tapi ya kadang kalau misalnya emang acaranya takut ya bajunya nggak nyaman atau apa, dicobain dulu dari malam gitu. Tapi kalau lihat-lihat kayaknya sibuk banget gitu, Cina. Gimana nih mungkin setiap kayak daily-nya seperti apa, apalagi kayak masih masak tetap masih gitu, ngurusin anak masih tetap sering video call kan. Yeah. Nah kalau kayak gini udah lihat nih jam-jam, aduh udah jam 7 aku pulang deh gitu. Jadi ya kalau bisa masih ada waktu buat tidur bareng sama anak-anak, pasti cepetin pulang. Daily-nya gimana sih, Ci? Mungkin kalau bisa dijabarkan dari bangun. Dijabarkan bangun tidur jam 4, jam 4:30 lah. Atau jam 5 gitu, kalau misalnya siang gitu. Masak yang gak ribet, jam 5-an gitu. Masak sampai selesai jam 6, jam 6 gitu. Anak-anak pergi sekolah. Jam 6-an, jam 6:30. Terus udah kayak gitu, nyiapin bekal juga, temenin anak-anak makan. Habis itu aku beres-beres, kalau bisa olahraga-olahraga, kayak tadi hari ini Muay Thai. Terus kalau enggak ya langsung syuting gitu, siap-siap kerja, meeting, atau ada live juga gitu. Tapi kan gimana caranya bikin kalau misalkan di rumah bisa jadi dasteran, di sini cakep banget, itu gimana caranya ya? Iya, panggil tukang makeup artist sama hairdo. Kalau weekend sama weekday-nya ada perbedaan nggak sih, Ci, kalau untuk daily-nya sendiri? Nggak ada sih, cuman kalau weekend itu ya paling ada quality time sama anak-anak, kadang ada waktu buat movie time atau pergi main, berenang gitu sama anak-anak. Ada jam me time-nya nggak sih? Jam me time, perawatan.
biasanya di jam berapa tuh ada? Nggak ada sih, nggak tentu, kayak seminggu sekali, seminggu dua minggu sekali, tergantung sih, jarang sih. Maksudnya ya yang penting waktu buat anak-anak dulu, baru kalau emang butuh perawatan baru perawatan. Berarti paling malam jam berapa nih kelar dari setiap aktivitasnya? Nggak tahu, ini aja bentar lagi mau live 24 jam. Wow. 48 jam ya kita? Itu bisa nyampe subuh atau gimana tuh, Cici? Ya dari subuh sampai subuh lagi kan 48 jam, sayang. Oke, okay. Okay. Thank you ya. Sayang.